kok bisa ya? Kejaksaan menyelidiki dugaan permainan lelang yang dilakukan oleh kejaksaan, begitu ya? Silakan. Iya, terima kasih. Saya mungkin beberapa saja dan saya ingin nyambung dari Bang Faisal tadi. Terutama kalau kita semua membaca dokumen atau kajian yang dikirim oleh teman-teman KSST ini, itu kan banyak sekali data-datanya ya, banyak sekali informasinya. Dan yang menarik, teman-teman ini mampu menjahit antara satu fakta dengan fakta yang lain begitu ya, terkait dengan bagaimana praktik lancung atas kasus yang terjadi di Kubar, di Kutai Barat, Kalimantan Timur. Nah, saya mungkin satu hal ini sangat terkait dengan konflik kepentingan dalam seluruh rantai proses pelelangan satu paket saham dari PT GBU ini. Pertama gini, kalau kita runtut dari awal, teman-teman bisa cek kajian teman-teman Maki dan kawan-kawan ini, itu kan clear ya, ada Adaro yang memberikan pinjaman dalam jumlah yang banyak begitu terhadap si perusahaan. Dan yang menariknya, kan saat ini GBU ini sudah diambil alih oleh negara melalui Kementerian BUMN, yang notabene Menteri BUMN tidak lain adalah Erick Thohir. Adaro tadi tidak lain tentu saja Boy Thohir, dan itu disinggung di awal tadi. Nah, dugaan kita, jangan-jangan permainan soal harga, kemudian terkait dengan pelelangan yang hanya melalui satu surat kabar, begitu ya. Ini sangat terkait dengan konflik kepentingan itu. Mengingat kalau kita cek begitu, Adaro ini dia tidak hanya terkait dengan Boy Thohir saja, gitu ya. Tetapi dia terkait dengan Erick Thohir melalui PT TNT, perusahaan keluarga Thohir, yang notabene perusahaan ini punya saham di Adaro. Dan tidak hanya Boy Thohir dan Erick Thohir, ibunya pun termasuk saudara perempuannya juga menjadi pengurus dan pemegang saham di perusahaan yang sama. Dan menariknya, tidak hanya keluarga Thohir kalau kita bicara konflik kepentingannya di sini. Lagi-lagi nyambung dari Bang Faisal tadi, soal sepertiga kekuatan ekonomi nasional. Ada nama Arini sebetulnya, Arini Subianto, yang notabene dia punya perusahaan dan menjadi pemegang saham di Saratoga Investama. Yang notabene Saratoga, dia juga punya saham di Adaro. Sehingga lingkaran kepentingan ini saya kira dia sangat berpengaruh terhadap proses hukum yang terjadi selama ini. Salah satunya terkait dengan proses pelelangan saham PT GBU di Kutai Barat begitu. Itu satu. Dan tentu saja ada Sandiaga Uno, mungkin ada yang protes di belakang ya, kok hanya sebut yang lain begitu. Ya tentu saja ada Sandiaga Uno di Adaro gitu ya. Lalu yang kedua begini, kasus ini kan sebetulnya adalah fenomena lama begitu ya, yang selalu sering terjadi begitu. Dan salah satu kekhawatiran terbesar mungkin kita semua begitu, adalah ketika kasus ini sampai di para penegak hukum tadi, yang saya sendiri juga bingung kalau misalnya kita ke KPK apakah ini dimungkinkan untuk ditindaklanjuti gitu ya secara tuntas begitu. Wong kalau kita tetap ke kejaksaan ya situasinya persis seperti yang kita hari ini alamin begitu ya. Pun demikian yang Bang Boy bilang tadi, kalau ke kepolisian akhirnya juga nanti berkas perkaranya akan dilimpahkan ke kejaksaan begitu. Sehingga pada titik ini kita semua kemudian menjadi dilematis kira-kira begitu. Kira-kira institusi penegak hukum mana yang mestinya punya apa? Setidaknya dia sedikit terbebas dari konflik kepentingan, terutama dalam kaitan kasus ini. Karena dalam pengalaman kita beberapa kasus yang kita laporkan, salah satunya terkait dengan kasus Menteri Bahlil kemarin, ya sampai saat ini sejujurnya memang berjalan di tempat begitu ya, tidak ada semacam upaya serius begitu dari penegak hukum terutama KPK untuk menindaklanjuti temuan-temuan awal yang kita kasih ke teman-teman di KPK begitu.
Jadi ini yang kemudian menjadi, saya sendiri juga menjadi bingung gitu ya. Ini kira-kira kita bisa berharap ke institusi atau penegak hukum yang mana dengan realitas proses hukum seperti yang kita alami hari ini. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, yang kita sasar ini kan paling besar adalah terkait bagaimana supaya negara tidak kehilangan pendapatan, begitu ya. Jangan sampai kemudian negara kehilangan pendapatan, tetapi kemudian yang mendapat cuan paling banyak adalah justru politisi atau pengusaha yang notabene hari ini juga berada di tampuk kekuasaan politik, begitu. Dan saya kira tantangan terbesarnya memang di situ justru. Dan teman-teman Maki dan kawan-kawan kan sebetulnya sudah berhasil mengumpulkan fakta-faktanya, melakukan analisis, menjahit antara satu fakta dengan fakta yang lainnya. Dan saya kira ini sebetulnya mempermudah proses penegakan hukum yang dilakukan oleh institusi penegak hukum itu sendiri mestinya. Tetapi tantangan terbesar ya tentu saja seperti yang saya bilang di awal, bahwa ini akan sangat terkait dengan konflik kepentingan, mengingat masalah yang disasar ini tidak hanya terkait dengan PT GBU atau perusahaan selaku pemenang lelang, tapi ada perusahaan lain yang saling terkait, entah sebagai pemberi pinjaman tadi begitu, yang saya kira di belakangnya punya orang yang secara ekonomi dan politik punya kuasa yang besar, begitu ya, punya power politik yang besar. Jadi tantangan terbesarnya justru di sana. Dan yang terakhir, dan saya kira ini juga sekaligus sebagai harapan, begitu ya, dengan situasi seperti saat ini, saya kira memang ini butuh dukungan publik yang luas, termasuk dari teman-teman jurnalis media, begitu ya, untuk memastikan kasus ini setidaknya tadi jangan sampai kemudian negara mengalami kerugian. Ya saya paham betul, mungkin Pak Boy bilang tadi ya serahkan ke Jatam urusan rakyat dan lingkungannya, begitu ya. Karena kan dalam seluruh prosesnya ini kan kita tidak belum bicara terkait dengan apakah seluruh kerugian rakyat dan lingkungan, kerusakan lingkungan, termasuk ribuan buruh yang sempat dirumahkan waktu itu dalam polemik kasus ini, itu menjadi bagian dari kerugian yang ada atau tidak, begitu ya. Oh, oke, nggak apa-apa misalnya kalau itu di-keep dulu, tetapi setidaknya untuk konteks pendapatan negara ya itu yang mesti dikejar hari ini. Tapi lagi-lagi saya ulangi, ya kita berhadapan dengan aparat penegak hukum yang rentan dengan konflik kepentingan. Nah, soal siasat hukumnya akan seperti apa ya, kita punya ahlinya di sini, Bang Ahmad Reddy, begitu, yang saya kira banyak konsen di isu-isu pertambangan ini. Saya kira begitu, Mbak. Terima kasih banyak. Baik, silakan ditambahkan ini Pak Melki. Ini tidak hanya sebatas persoalan hukum, begitu ya. Tapi ini kental sekali dengan persoalan politik justru dalam seluruh proses penegakan hukum yang terjadi tadi. Jadi intervensi politiknya justru jauh lebih besar, begitu ya. Dan ini kemudian semakin rumit karena sejujurnya barisan kritis yang ingin benar-benar beroposisi ini kan semakin kecil, begitu ya. Kita tidak tahu persis jelang Oktober yang akan datang ini. Tetapi saya kira dengan situasi yang seperti ini memang butuh semacam kerjasama, tetapi dengan dengan kejujuran dan keterbukaan, begitu. Karena saya sangat, meskipun beliau tadi singgung kita harus optimis, ya problemnya ini udah bertahun-tahun kita optimis ini, begitu ya. Bahkan ketika negara menyediakan dan mengajak kita untuk bertarung di konteks hukum, kita ladenin dan kita menang putusan inkrah, gitu ya. Tetapi di lapangan tetap beroperasi. Ya daripada setruk, lebih baik pesimis dari awal. Kan bisa begitu kan. Tapi menurutku ini penting, apalagi Kalimantan Timur ini kan sebetulnya wilayah rebutan, gitu ya. Dengan batu baranya yang demikian besar. Dan perlu diingat bahwa mereka-mereka yang kita duga terlibat dalam kasus ini juga sebetulnya orang-orang yang sama yang sedang berekspansi di banyak wilayah di Indonesia. Dan mereka lah yang sedang menang kekuasaan politik hari ini.
nama-nama yang Bapak Ibu dan teman-teman sebut di report teman-teman itu adalah nama-nama yang saya kira menjadi kelompok yang paling mendapat keuntungan besar pasca Oktober berapa bulan lagi ini. Ya. Bahkan pelelangan baru-baru ada satu perusahaan lagi yang dapatkan di Ambon, di Maluku sana gitu ya. Jadi situasi ini pasti akan terus kita hadapin dan fenomena yang sama, kasus-kasus yang sama itu pasti akan terjadi. Maka pilihannya daripada kita cari musuh di antara kita, lebih baik barisan yang kecil ini memang harus terus diperkuat. Dan terakhir sebagai ajakan, dan saya mengulangi lagi pesan Bang Faisal tadi, bulan depan kami akan menyelenggarakan Mahkamah Rakyat gitu ya. Jadi kami sedang menghimpun jejak kejahatan politik dari rezim kekuasaan yang hari ini berkuasa selama 10 tahun berkuasa, dan Juni insya Allah puji Tuhan mudah-mudahan kami semua bisa berkumpul dengan warga di garis depan krisis selama ini, dengan akademisi, dengan jurnalis dan banyak stakeholders lainnya untuk menyatakan komitmen yang sama bahwa tidak ada satu partai politik pun yang bisa kita andalkan hari ini. Satu-satunya adalah solidaritas antar warga Koban, solidaritas antar warga dengan akademisi yang masih waras, termasuk dengan teman-teman jurnalis yang masih independen. Saya sengaja tidak sebut medianya karena korporasi juga kan, punya elit politik yang sama juga kan, mohon maaf. Jadi saya kira begitu, terima kasih, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Selamat siang.